Mobilnya dan mobil aku nggak pakai asuransi, tapi alhamdulillahnya pihak keluarganya beretikat baik untuk mengganti. Terus malah mereka yang teleponin aku terus gitu. Aku dari pertama kali datang malam itu sampai hari ini aku justru belum menelpon karena mobil masih di bengkel. Aku pikir nanti kalau udah selesai baru aku kasih kabar gitu. Karena kasihan juga ngelihat kondisi orang tuanya down banget waktu aku datang kan gitu. Jadi aku mikir biar mereka calm down dulu, tenang dulu, relax baru aku kasih kabar. Tapi enggak, ibu pelaku telepon aku bertanya untuk gimana nih, udah selesai belum mobilnya, ganti ruginya berapa gitu. Jadi ya bagus aja sih gitu. Pas saat kejadian lo udah rasa shock enggak sih? Enggak sih, kalau udah tinggal, maksudnya kalau masalah mobil yang aku tanyain justru yang di dalam mobil aman enggak gitu. Justru yang aku pentingin adalah tim aku gitu. Dan alhamdulillah tim aku semua selamat. Ya kalau bareng ya gimana ya, kita jalan setiap hari. Jadi aku udah ready gitu kalau enggak kita nazul mizali kita nabrak, kita ditabrak gitu. Ya lebih hati-hati aja gitu. Kayak sekarang kan udah hati-hati banget, kena juga.